Tapi walaupun 12 tu, waktu nak jadi perang Badar tu, Abdullah bin Umar lebih kurang 6 orang dengan kawan-kawan dan 6 orang, semua budak-budak eh, pergi jumpa Nabi, minta dekat Nabi nak masuk perang. Umur 12 tahun duk kasar ibah zaman, umur 12 tahun kepala ni duk fikir nak pergi perang, nak bela Islam macam mana, nak jaga Islam macam mana, nak tahan Islam macam mana. 12 tahun kepala tu duk fikir nak tahan Islam lah, nak tahan Nabi lah. Cuba cik kita orang, bukan kita lah, anak kita, anak kita 12 tahun ada duk fikir pasal kasar ni bahasa, ada duk fikir pasal nak tahan Islam ke, nak jaga Islam ke, nak memertabat ke. Takut-takut kadang-kadang tak fikir apa. Kau nampak macam marah, nampak. Dan yang paling kita takut, takut-takut umur 50 dah, umur 60 dah, tapi dalam hati dia ataupun dalam minda, dalam kepala dia tak ada fikir pun pasal Islam. Dia ada fikir dia boleh makan, selesai. Dia boleh tekan duit di ATM, duit keluar, cukup. Anak hujung minggu duk bawa anak pergi berjalan makan angin, bawa pergi makan. Dia duk kira keluarga dia cukup ya. Dia tak ada fikir pun pasal Islam. Takut-takut umur 50-60 tak fikir lagi pasal Islam. Jadi lagi teruk.